Ya. Berkumpul di ruang tengah sekarang. Alan, Rene, Derek, dan Tengku. Kalian akan bermain gulat sumo. Masing-masing housemate harus menggunakan baju sumo dan menjatuhkan lawan mainnya dengan cara bergulat. Kemudian, menduduki badan lawan yang sudah terjatuh. Dan housemate yang bertahan akan menjadi pemenang dalam permainan ini dan mendapatkan hadiah istimewa, yaitu menonton tayangan kick-off saat pertama kali kalian masuk ke rumah sakit. Kamu jadi kayak hulek. Ya, pertama kalinya. Yang pasti yang lain juga pasti buat pertama kali. Dan aku ngelihat diri aku sendiri pas tadi di kaca, budur. Kebetulan yang aku kedodoran Big Brother, turun ke bawah, lebih berat ke bawah, kayak pakai G-string. Permainan dimulai dari sekarang. Dan Rene. Permainan babak pertama ini dimenangkan oleh Rene. Ya, ya Big Brother, kalau udah main fisik-fisikan pasti ya aku kalah. Rene itu kuat Big Brother, bikin dia jatuh susah. Permainan dimulai dari sekarang. Permainan babak kedua ini dimenangkan oleh Derek. Big Brother, aneh gitu maksudnya, ya pasti ini pertama kali buat saya main gulat sumo, dan walaupun saya dengan sadar Big Brother pasti saya kalah, jadi saya berusaha menjalaninya semampu saya, sekuatnya saya gitu, dan hasilnya saya tumbang. Permainan dimulai dari sekarang. Yes, Big Brother. Permainan di babak final ini dimenangkan oleh Derek. Ya, aku 100% yakin aku pasti kalah, cepat atau lambat, tapi ya aku berusaha lah pakai tenaga yang aku punya melawan Derek. Derek, tunjuk satu housemate untuk menemani kamu menonton tayangan tersebut. Gak apa-apa lah.
kelihatannya Alan lebih ingin untuk nonton, ya aku juga ingin, tapi mungkin kalau misalnya beli derek sama Alan, ya yang no, Alan nemenin beli derek, gambarnya lebih kesut bagus sama Big Brother. Alan kan bodoh tuh, pasti lebih kocak kalau nonton. Sekarang silakan kalian beraktivitas seperti biasa di dalam. Terima kasih Big Brother. Kenapa sih? Apa sih? Housemate, kue kering yang kalian buat dalam minggu ini akan dijual untuk mengetahui koin biru yang kalian dapat. Kue akan dijual di depan lobi Trans TV. Kalian, saya beri tugas tambahan untuk membuat iklan agar pemirsa di rumah dapat membeli kue-kue kering kalian. Buat iklan. Kalian akan diberi waktu 30 menit dalam pengerjaan iklan ini. Halo, rolling standby. And action. Kegiatan sore kami tentu sangat sibuk sekali. Tentu pemirsa tahu bahwa Housemate sekarang mendapatkan tugas mingguan membuat kue untuk Lebaran. Menjelang Lebaran kali ini, kami para Housemate menjual kue Lebaran aneka rasa, salah satunya Putri Salju. Ini dijamin enak, dijamin manis, makanya jangan sampai ketinggalan. Ayo datang ke lobi Trans TV untuk membeli paket kue Lebaran ini. Ditunggu secepatnya. Smile. Buat pemirsa di rumah, jika ingin mendapatkannya, bisa membelinya di lobi Trans TV. Kita tunggu ya. Silakan datang ke lobi Trans TV. Tentunya Anda tahu di mana gedungnya. Langsung, cus, and... Makannya, beli ya. Selamat Idul Fitri. Kue salju ini nikmat sekali. Beli ya. Beli ya. Putri Salju nih, ya bisa loh. Dia bisa mengeluarkan yeah. Narasi sendiri gitu. Terus ya. Artikulasi juga bagus. Action. Hai, kami Housemate Big Brother Indonesia mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan iklan itu ada yang tertarik untuk membelinya Big Brother. Maunya sih Lan ya, di halaman kita jualan. Betul, Big Brother, betul sekali. Mungkin kita mengundang para masyarakat untuk datang ke sini Big Brother. Jadi kita jualan di halaman ya. Kita gak keluar, cuma di halaman aja. Paket spesial dengan kecup-cup mesra Big Brother. Bener-bener iklan paling keren yang pernah saya lihat. Anda jangan ketinggalan dong, gila iklannya udah bagus banget gitu dan katanya emang enak banget sih. Beberapa teman di sini udah pernah nyobain ya. Enak ya? Enak katanya, terutama yang Putri Salju. Jadi langsung aja, jangan lupa besok jam 4 sore datang ke lobi Trans TV untuk membeli kue hasil buatan para housemates ya. Dan sekarang kita akan lihat dulu seperti apa hasil perolehan SMS sementara dari para housemates kita. 3 nominasi deportasi sudah ada hasilnya, ini dia. Di posisi pertama, Derek 34,08%. Selanjutnya Renata dengan 33,17%. Dan di peringkat terbawah ada Tengku dengan 32,75%. Wah, ini semakin dekat sekali posisinya. Jadi kalau Anda tidak ingin jagoan Anda keluar dari rumah Big Brother ya, segera SMS. Jangan lupa BBindo spasi nama housemate jagoan Anda, kirimkan ke 9910 ya. Saksikan terus perjalanan keempat orang housemate kita di dalam rumah Big Brother. Dan jangan lupa besok beli kuenya. Jam 4 kita tungguin ya, saya juga mau beli. Oke, saksikan terus hanya di Trans TV tentunya. Selamat malam Indonesia.